Dua bangunan rumah kantor ambruk di Cideng, Jakarta. Diduga ambruknya rukan itu karena kelalaian pekerja. Polisi berjaga di lokasi ambruknya dua rukan di Jalan Kiai Caringin, Cideng, Jakarta. Bangunan berlantai 4 ini memang dalam proses perobohan, tetapi ambruk lebih dulu, diduga karena kelalaian pekerja. Tidak ada korban jiwa, namun material bangunan menimpa kabel listrik hingga listrik di puluhan rumah padam. Rubuh dong. Parah. Inilah detik-detik saat bangunan rumah kantor ambruk sore tadi. Diduga karena kelalaian pekerja, material bangunan sampai ke jalan raya, bahkan menimpa motor yang terparkir dekat rukan. Salah seorang warga mengaku sempat mendengar suara dentuman saat ruko roboh. Suara dentuman kemudian disusul dengan kepulan asap. Arus lalu lintas di Jalan Kiai Caringin dari arah Harmoni menuju Tomang sempat ditutup dan dialihkan melalui jalur Bus Transjakarta.